check the mic and make sure it sound right, boys. Baik sobatku semua, nah, di sini kita sudah memasuki tahap pemasangan wallpaper. Nah, untuk pemasangan wallpaper bagian dinding ya, bagian dinding. Nah, ini saya menggunakan wallpaper tip kayu merah ya. Kayu merah untuk bagian dindingnya. Kemudian saya menggunakan warna hijau untuk bagian pintunya. Teman, tahap selanjutnya ialah pemasangan kaki ya, kaki-kaki mesin peletas. Nah, di sini saya menggunakan roda hidup. Tujuannya agar nanti bisa mempermudah di waktu pemindahan box mesin peletas. Oke, teman-teman, langsung saja kita pasang. Kemudian kita pasang bagian pintunya ya teman-teman. Pemasangan kunci ya teman-teman. Ini nanti kita pasang di sini. Oke, teman-teman.
teman-teman, ini pembuatan mesin penetas yang sudah kita buat dari kemarin, ya sekarang sudah jadi. Lalu bisa kita gunakan barang susun. Biarpun bahan yang sudah kita gunakan sangat berguna, hasil yang kita peroleh sangat memuaskan ya teman-teman. Terlihat bawah dan bagus sekali. Oke, untuk pemasangan instalasinya kita sambung di lain waktu, karena saat ini yang pesan mesin penetas ini sudah buru-buru mau digunakan, jadi mau tidak mau kita harus ekstra waktunya biar cepat selesai. Oke, untuk review daripada produk ini nanti juga akan saya ulas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.